Jadi kepada rekan-rekan pembungkus, sampai dengan saat ini kita sudah bisa dorong 3.000 kotak. Kita sudah dorong 3.000 kotak. Ya, target hari ini 5.900. Berarti kita kurang 2.900 lagi. Tetap diperhatikan item-item yang dimasukkan ke dalam kotak. Tetap gunakan item-item yang ada di dalam kotak. Dan juga nanti apabila selesai pengerjaan, mohon untuk area pembungkusan kembali pada posisi steril, bersih. Tolong nanti kepada rekan-rekan pembungkus dan yang membuat kotak nasi, jangan meninggalkan lokasi sebelum areanya bersih. Ingat, kita ini membungkus makanan, jadi tetap pertahankan kesehatannya, terutama masker. Masker selalu digunakan. Masker selalu digunakan. Dilarang dilepas untuk masker kecuali apabila mau makan atau mau minum. Demikian, mohon selalu diperhatikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Amal ibadah panjenengan selalu ditulis sama Tuhan Yang Maha Esa. Makan pagi itu sampai jam 1 siang. Hari pertama, hari minggu. Ya, kita monitor. Iya, makan pagi jam 1. Makan pagi jam 1, karena kita baru buka dapur umum jam 9 pagi, Pak. Kita diperintah hari Sabtu itu malam, jam 1 malam. Belanjanya kapan, Pak? Kan belanjanya pagi, jam 9 maksimal selesai. Masaknya, Pak, bungkusnya, akhirnya kita sampai jam 1. Makan pagi hari pertama. Terus ya hari awal. Waduh, muara, Pak. Waduh, sampai Duk Nihaya itu yang anggota DPR itu sudah tengkar di sini. Kita sudah bekerja maksimal, Pak. Oh, datang ya, dia datang sini. Ada sini, Pak, udah dekat rumahnya. Ya. Ke sini. Bapak, Bapak ngedekan. Iya, iya. Pak Kohar. Apa? Jeleknya itu. Jeleknya sekarang.
Akhirnya kan ada perubahan tapi ini kebijakannya tetap tambah. Tapi kalau bukan tambah, bisa berapa?